Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Modern Al Amanah Romo Kiai Haji Nurholis Misbah, yang terhormat Kepala SMP Biliwal Terpadu Ustaz Saiful Ansori S.Pd., yang terhormat narasumber kita pada hari ini Profesor Dr. Suyatno M.Pd. dan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, hidayah, inayah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara workshop pendidikan dengan tema menggagas pembelajaran literasi dan berkarakter dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Ketiga kalinya saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tausiah, dan yang ketiga penutup. Marilah kita awali acara hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yakni tausiah dari Romo Kiai Haji Nurholis Misbah sekaligus membuka workshop pendidikan kita pada hari ini dan berkenan untuk memberikan doa kepada beliau, silakan. Tidak sekadar mereka yang
status sebagai ustadz atau kiai. Tapi siapa saja yang memiliki ilmu dan memiliki ketakutan kepada Allah, dialah adalah ulama. Profesor Dr. Suyanto M.Pd. adalah seorang ulama. Ini menjadi tanda bagi kita bahwa Allah menghendaki yang terbaik kepada kita semua. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak langkahnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengutip, mengulang apa yang sering saya sampaikan, yaitu At-Tariqatu Ahammu Minal Madah Wal Muallim Ahammu Minal Tariqah Wal Ruhul Muallim Ahammu Minal Muallim Binafsi. Metode itu lebih penting tentang materinya. Kemampuan kita untuk memilih, mengadaptasi sebuah metode, menentukan keberhasilan sebuah pendidikan. Pendidikan yang maju dimanapun adanya diapresiasi oleh para wali murid atau wali santri, di sana pasti ada sesuatu yang perlu kita lihat. Sebaliknya, sekolah atau pesantren yang kemudian menurun, pasti ada sesuatu yang kurang, khususnya dalam metode. Kemarin sore saya berbicara dengan seorang pengasuh pesantren. Dia adalah pengasuh pesantren generasi ketiga. Jumlah santri tinggal 150. Di masa jayanya ribuan. Betapa sangat sulit untuk mencoba mengembalikan ke masa kejayaan itu, dia masih tetap ada seperti dulu, bahkan terus berlanjut. Tapi meningkatkan apresiasi masyarakat sungguh sangat sulit. Kemungkinan besar adalah karena mandeknya kreativitas, mandeknya inovasi, sehingga sebuah metode yang dipakai 40 tahun yang lalu masih juga dipakai sekarang tanpa adaptasi, tanpa inovasi, tanpa kreativitas. Kemudian yang kedua adalah guru itu lebih penting ketimbang metode. Oleh karena itu kegiatan yang diselenggarakan kemarin di Gedung Soekarno dan sekarang di sini sebenarnya didesain untuk mencoba menyadarkan kepada kita semua bahwa aktivitas di pesantren, aktivitas di sekolah ini kata kuncinya ada di para guru. Kadang-kadang karena kita menjadi bagian kecil dari sekian guru dan sekian ratus guru, kemudian kita merasa kita itu tidak berarti. Maka kegiatan yang kemarin kita lakukan bersama dengan Ki Asep, seorang praktisi pendidikan yang luar biasa, kemudian juga Pak Sabar Baik, Pak Ahmad kemarin juga ketua teoritisi, juga praktisi. Beliau sebenarnya tidak berlatar belakang pendidikan, tapi berlatar belakang seorang riset, seorang peneliti di BPPT. Tapi
ternyata kemampuan risetnya itu berhasil membidani insan cendekiawan di Cirebon, Gorontalo, dan juga Mandiga. Kata kuncinya adalah segala sesuatu harus berbasis data. Nah, kita masih sedang belajar menyadarkan diri bahwa data itu penting. Para satid dan ustadzah juga harus punya catatan pribadi tentang kelas yang dipegangnya, nama-nama santri satu persatu, dan memberikan catatan secara tertib problem-problem yang dihadapi oleh setiap santri, sehingga ketika santri menghadapi sesuatu kita tidak membuka, oh ya ini ada kelas 1 ada problem begini, kelas 2 ada problem begini, kelas 3 ada problem. Kesadaran tentang data ini sudah harus mulai tumbuh pada diri seorang ustadz, ustadzah, agar bisa melakukan proses pembelajaran secara baik, bukan hanya di dalam bidang pendidikan, tapi di bidang ekonomi, di bidang politik, semuanya pakai basis data. Bahkan sekarang ada namanya big data, sebuah sistem yang memasukkan input, sehingga kalau seseorang akan buka toko di sebelah sana, ini sudah langsung diketahui berapa padatnya lalu lintas, berapa kecepatan mobil di sana, kira-kira berapa kemungkinan orang yang bisa berhenti di sana. Ini hanya dengan letak big data. Nah, ini kesadaran ini sudah harus mulai tumbuh di kalangan guru, khususnya di manajemen sekolah. Karena ke depan persaingan sekolah ini akan makin tajam, karena ada sebuah sunatullah ya, di dalam kehidupan ini ada yang menurun, ada yang naik. Yang naik adalah mereka yang bisa terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan, terus selalu melakukan inovasi, kreativitas, dan seterusnya. Yang menurun pasti di sana mandeknya kreativitas dan menurunnya inovasi. Para santri dan ustadzah yang sangat saya muliakan, oleh karena itu kualitas guru itu menjadi sangat-sangat menentukan. Upaya-upaya yang dilakukan kemarin dan hari ini adalah bagian dari kegiatan untuk menyadarkan tentang arti penting guru, sekaligus memberikan motivasi bahwa banyak hal yang masih bisa kita kerjakan lebih baik dari kemarin, sekaligus menambah wawasan agar kita semakin kreatif, yang ujungnya kelak kita menjadi guru yang original, guru yang dikenang oleh para siswanya, memiliki diferensiasi dengan guru-guru yang lain. Guru yang memiliki diferensiasi dari sekian guru, dengan guru ada 40, itu yang dikenang oleh siswa itu mungkin 4 atau 5. Saya berharap guru sini 50 itu dikenang semua oleh para santri. Saya dulu pernah nyantri dan sekian guru yang mengajarkan saya yang namanya masih saya ingat sekarang ini hanya 3 atau 4. Padahal yang mengajar saya mungkin lebih dari 40 guru. Nah, ini saya tidak ingin guru-guru di sini itu hanya 4 yang menginspirasi, karena itu penting. Karena apa namanya, sanat keilmuan itu akan menjadi pengendali siswa ketika sudah keluar dari ruang pendidikan. Mereka akan bergaul, barangkali mereka bergaul dengan sesuatu yang tidak pas, tapi kenangan indah bersama gurunya, kata-kata mulia dari gurunya akan menjadi pembimbing, akan menjadi pengendali, akan menjadi semacam kompas ketika anak kehilangan arah. Oleh karena itu guru harus memastikan menjadi guru yang original. Dalam ikhtiar itulah Pak Yatno, E. Asen, Pak Ahmad dirawuhkan. Para satid dan ustadzah yang sangat saya muliakan, dan yang ketiga adalah
Ruhul Mu'allim, spirit seorang guru. Guru di era sekarang memang dibekali hal-hal yang sifatnya intelektual, metode terkini. Tapi mungkin saya salah, sepanjang yang saya lihat hal-hal yang sifatnya spirit tidak banyak dilakukan oleh orang lain yang bertanggung jawab menyiapkan seorang guru. Sehingga banyak guru yang kemudian sekolah di sekolah umum, ahli di bidang kimia, kemudian mengajar. Tentu guru ini akan fasih mengajarkan tentang rumus kimia, bagaimana mengembangkan kecenderungan hobi siswa tentang kimia. Tapi lupa pasti bahwa ada hal-hal yang dia harus bertanggung jawab, masalah spiritual siswa dan santrinya. Dan ini, oleh karena itu guru di pesantren ini harus memiliki kemampuan, kecuali hal-hal yang sifatnya intelektual, harus memiliki keyakinan, harus memiliki keimanan, harus memiliki kepercayaan, spirit yang kuat. Ikhtiar-ikhtiar hidupnya tidak hanya mengandalkan intelektualnya, tapi juga mengandalkan keyakinannya kepada Allah. Spirit guru jauh lebih penting ketimbang guru itu sendiri. Karena sejarah membuktikan banyak guru yang usianya tidak panjang. Ya. Di Indonesia, di Surabaya itu, Kiai Asrori itu usianya 54, mungkin di bawah saya. Tapi Pak Jeneng bisa melihat, beliau sudah tidak ada. Tapi ingat tadi yang dikit-dikit sana, berapa ratus ribu murid yang datang untuk mendengar dan membaca apa yang pernah diajarkan. Itu gak masuk akal. Belum lagi murid yang langsung seperti saya ini yang membaca bukunya, yang masih di kamar kita punya album Taubat karya beliau, masih saya baca. Jadi saya bukan santrinya, saya tapi membaca karya. Nah, guru-guru semacam itu tentu bukan berbekal intelektualnya saja, tapi berbekal ruhnya. Sehingga beliau meninggal, cahaya ruh itu tidak mati bersamanya, tapi terpendar, kemudian melebar, makin melebar, dan santrinya makin banyak ketika beliau wafat. Ini adalah literatur, referensi bagi kita. Ada ya guru yang semacam ini, akan menjadi panduan bagi kita. Wah, andai kata saya bisa seperti itu ya, bisa mengantarkan murid SMP itu berapa? 800, 900 ya? 900 ini menjadi kemudian adalah anak soleh yang soleh semua. Ketok pensiunan di akhirat. Sudah pensiunan di akhirat ya. Dan 900 ya, santri yang dengan ajarkan itu semua pada waktu yang sama membaca Al-Fatihah. Bila hadirati ibu siapa Al-Fatihah. Setiap kali reuni, setiap kali ketemu dengan temannya membaca bukunya, luar biasa. Jadi contoh seorang guru, belum lagi guru di dunia, Al-Ghazali juga tidak sepuh. Tapi siapa yang tidak mengenal nama beliau? Dan ketika nama beliau terdengar di telinga kita, yang menangkap adalah hati kita. Kita tidak mengingat rumahnya, yang tidak mengingat apa jumlah kompositurnya atau luas tanahnya, tapi selalu mengingat apa yang pernah dilakukan, nilai-nilai yang pernah diajarkannya. Ini pelajaran penting buat kita bahwa spirit seorang guru ini melampaui masanya.
Oleh karena itu guru ini, guru yang memiliki spirit kuat ini bukan hanya mengajar dengan lisannya, tapi dia bisa mengajar dengan diamnya. Dia bisa mengajar dengan kata-kata baiknya, juga bisa mengajar dengan misuh-misuhnya. Guru misuh-misuh ini seperti ini, ya guru yang seperti ini, misuh-misuh pun dia terima. Kemana? Alhamdulillah, dibusuhi oleh guru saya. Tapi guru yang gak punya bekal ini dibusuhi oleh polisi muridnya. Tapi kalau guru yang spiritnya kuat, misuh pun diterima oleh hati. Guru yang semacam ini mengajar dengan tulisan tangannya juga bisa mengajar dengan pukulan. Jadi banyak kadang hidupnya adalah statusnya sebagai seorang guru. Kenapa demikian? Karena dia memiliki spiritual. Merasa tidak sadar, guru yang semacam ini memiliki kesadaran betul tentang arti guru. Karena arti guru di Indonesia itu tunggal, kan? Arti guru di Indonesia itu tunggal. Jadi ketika guru disebut, itu adalah di dalam imajinasi anak-anak adalah seorang yang mengajar di sebuah sekolah, selesai saja. Tapi guru dalam bahasa Arab ini yang seharusnya menjadi referensi kita. Guru di dalam bahasa Arab ini banyak padanannya, banyak yang kita lihat di dalam referensi. Guru ini juga disebut sebagai muadzin. Guru sebagai muadzin ini adalah guru yang bertanggung jawab tentang adab, tentang akhlak, tentang tokro-tokro-tokro. Maka guru sebelum mengajar harus belajar tentang adab. Adabnya seorang siswa kepada guru yang mutlak harus dijaga. Jenengan punya guru, maka penting bagi jenengan untuk memuliakan guru. Kalau tidak silaturahmi ke sana, paling enggak dengan membaca Fatihah, paling enggak untuk ikut menyantuni anak-anaknya. Dan sampai gurunya meninggal, terus kemudian anaknya, wah anaknya guru lain. Di dalam taklim, ya, kitab yang kemarin disebut di Asep, kitab yang monumental, luar biasa di masanya, mengajarkan banyak hal tentang kita, tentang pendidikan yang baik. Seorang mu'alif mengajarkan santri. Demikian banyak ya santri. Dia masyhur sekali sebagai seorang alim dan terkenal. Tapi dia mendadak berdiri, mendadak berdiri dari duduknya ketika sedang mengajar. Kenapa? Karena ada seorang anak, dia anak dari gurunya yang tengah bermain. Ini gak masuk akal. Apa kaitannya kita menghormati anak kecil guru yang curiga tadi, kemudian dia yang terkenal yang sudah sebutnya harus berdiri kemudian diam sebentar untuk membiarkan anak guru ini menyelesaikan permainannya, dan kita menghormatinya. Ampun lah, gak rasional. Tapi inilah ada sebuah eskalasi rohani yang luar biasa yang menunjukkan kerendahan bahwa dia memang hebat, tapi kehebatannya itu dipandu oleh gurunya, sehingga anak seorang guru pun tetap dihormati. Nah, ini muadzin. Yang kedua, guru sebagai mu'alim. Ada kalimat dan mu'alim. Ini tekanannya pada kemampuan alama yu'allimu ta'liman, ta'limatan, ta'laman, ti'laman, mu'allaman. Memberitahu lebih kepada intelektual. Maka guru harus terus meningkatkan kualitas intelektualnya. Guru harus tahu
situasi-situasi yang berkembang kecuali sekolahnya, juga situasi pendidikan secara makro, isu-isu nasional. Nah, sekali-kali diskusi tentang problem-problem pendidikan nasional, guru dia amanah berdiskusi tentang pendidikan nasional. Menteri Pendidikan nanti membuat sekolah 5 hari dan full day, tapi ditolak, mungkin apa ya, diskusi semacam ini. Ada anak bully di sebuah mall, narkoba, HTI, HTI. Nah, guru-guru harus tahu mengasah ini dan bisa berpendapat. Kalau perlu guru-guru bersepakat untuk mengajukan apa itu di MK itu uji materi. Wah, guru alamanah mengajukan uji materi tentang sebuah undang-undang pendidikan, ya, di MK. Ampun, ini artinya intelektualnya guru semacam ini akan berbahagia sekali dia hadir di sebuah tempat yang terpencil seperti ini, tapi istilahnya bahasa Indonesia think global, berpikir global, tapi berbuat dalam skala lokal. Jadi mu'alim. Kemudian juga ada istilah lain dari seorang guru ini adalah murabbi. Biasanya orang-orang PK itu, PK dan itu menyebut orang murabbi. Murabbi itu dari kalimat roba, mupeni. Allah sendiri juga kadang-kadang memperkenalkan dirinya dengan Robun, orang yang memelihara, Zat yang memelihara kita, memelihara bagaimana dari bibit yang sangat sederhana kemudian tumbuh menjadi seperti kita dengan kesempurnaan potensi. Ini ada atas pemeliharaan Allah. Guru harus punya kemampuan untuk mengopeni sesuai. Sekolah ini tidak sekedar mengambil siswa yang baik, kemudian outputnya adalah santri yang baik, itu biasa. Ya, tapi siswanya biasa, anaknya biasa, kemudian setelah sekolah di tempat kita, dia tumbuh menjadi luar biasa. Ini baru sekolah kita adalah sekolah yang memberikan kondisi yang baik, sekolah yang baik. Kalau masuknya biasa, masuknya luar biasa, keluarnya luar biasa, itu biasa. Kalau masuknya biasa, kemudian digodok, kemudian keluar luar biasa, baru sekolah kita ini luar biasa. Membuat sekolah sebagai sebuah inkubasi yang bisa mengeksplorasi kemampuan siswa, tidak mudah pasti. Pasti tidak mudah. Guru mesti harus berpikir bersama bagaimana yang menciptakan sebuah sekolah yang bisa memacu anak berkreasi, memacu anak untuk melakukan inovasi. Mereka harus berlatih untuk berpikir out of box. Seperti ini, sekali-sekali guru ini enggak seragam gitu. Kaos untuk tapi sama kopian semua, boleh kopian ala poso besitu, kalau ala poso itu do, tapi kopian lurus jadi situ, atau kopian ala pesantren-pesantren di Bali, ini di belas paru, tinggal 5, tingginya 5, tinggal 10, kalau itu 14. Dunia nanti baru, tapi bajunya bisa kaosan, ya, bisa baju lengan pendek sekali-kali untuk membuat gini terus bubu ini yang jangan juga golkar semua. Untuk berpikiran sana mungkin tubuhnya sama, tapi jangan selalu harus cocok gitu, ininya masuk gak ya sama bajunya, itu pikiran wanita yang lain, ininya kok, bajunya, kudunya apa itu?
warnanya? Hijau. Hijau. Bajunya merah. Roknya kuning. Di luar pakem. Kadang-kadang yang berani begitu. Coba, aneh bajumu. Saya sedang lagi melakukan proses edukasi kepada masyarakat bahwa yang namanya pantas itu bukan yang ditoto oleh toko pakaian. Harus masuk ini, cocok nih. Ini pas di bajunya kan ada hijaunya, ini harus masuk ini. Bingung gitu. Akhirnya repot membuat wanita belanja repot. Itu yang membuat belanja di toko wanita itu sampai berjam-jam. Gara-gara nyocok nih kudu. Kalau cara berpikir saya tadi dipakai, satu, jenengan akan mencoba berani. Pakai enggak semerem aja begitu. Kalau pakai, paling rongkulan paling beli lagi. Jadi cara berpikir yang mencoba berani menabrak kemapanan, dan itu biasanya akan melahirkan kreativitas. Coba pesantren yang menabrak, gontor itu adalah pesantren yang menabrak kemapanan tentang konsep pesantren. Pada masanya pesantren itu ya salah, terbiru. Tapi kan 26 gontor itu menabrak celana pakai dasi, gak umum ya. Oh satu ya pakai dasi, gak kopiah kan, celana bisa. Nah ini lebih di situasi itu lah. Tapi kemudian masyarakat pelan-pelan bisa memahami, mendapatkan edukasi dari apa yang pesantren tidak harus kopiah celana. Ya bisa, bisa. Tapi pakai celana juga harus bisa, pakai dasi dan pakai jas juga harus bisa. Yang tadinya di dunia benar menjadi masterpiece sebuah pesantren yang tidak ada tandingannya dalam hal konsep pesantren modern. Jadi harus ada revolusi, ada perubahan terus-menerus. Di Tebing misalnya, Tebing pesantren yang sudah nggak perlu dilakukan. Tapi ketika inovasi berhenti, Tebing hampir habis muridnya. Habis gurunya. Gurunya habis, muridnya habis. Tinggal menunggu saatnya. Tebing menunggu saatnya mati. Dan padaku, orang-orang yang diharapkan menjadi penerus habis. Ya Hadik meninggal, ya Isom meninggal, generasi-generasi yang diharapkan untuk menjadi tongkat-tongkat estafet. Gedung-gedungnya sudah tua, murid sudah tidak ada yang datang sana. Setiap murid, apapun kayak apa, buangan manapun diterima, kan tidak ada muridnya di sana. Kosong begini, untuk ngaji posoan itu harus ngebor. ISK di Prambon itu sudah tidak bisa datang, sudah sakit-sakitan. Ngebor dari Berboyo, kebun dari Proso, kebun dari banyak untuk ngaji kosongan. Kemudian datanglah Yesola Mungin Kusolah melakukan inovasi perubahan, subhanallah. Sekarang hati sesuatu yang akan besar. Sedikit terlambat inovasi dari Kiai Yusuf kepada Yesola Mungin atau Kiai Yusuf kemudian apa berhenti misalnya tidak mendapatkan sukses yang baik, kira-kira nasib itu belum dirasakan. Sekarang dilakukan inovasi perubahan bukan hanya dalam sistemnya tapi model gedungnya, sehingga gedung-gedung yang lama sekarang tinggal satu atau dua, semuanya sudah gedung modern, sehingga kita cukup berhadapan dengan pemilik juga. Dulu kita santai dengan itu, sekarang baru. Nah, ini dulu sebagai seorang rohi. Kemudian yang terakhir adalah guru seorang mursyid. Mursyid. Mursyid ini adalah orang yang dalam istilah tarekat adalah orang yang memiliki kualitas kamil mukamil, yang bisa menuntun murid untuk soal kehadiran Allah. Guru ini memiliki kualitas untuk bisa mendeteksi kemampuan muridnya dan memberikan semacam solusi zikir yang cocok dengan
wadahnya. La ilaha illallah itu adalah abdul zikri. Tapi banyak orang yang membaca la ilallah tidak berdampak, tapi ada orang yang membaca la ilallah itu bergetar. Ketika dia membaca la ilallah itu seperti orang sakau. Bergetar atau tidak, ini seorang mesti tahu bahwa tidak selalu mereka yang bergetar lebih baik, tidak selalu mereka yang tidak merasakan lebih buruk. Guru mursyid tahu kondisi itu, maka guru mursyid mampu memberikan semacam pil rohani, zikir, ijazah, kamu baca ini agar ada eskalasi rohani yang memungkinkan siap menerima kehadiran Tuhan, siap menerima pancaran cahaya dari Tuhan. Ini guru sebagai mursyid, guru yang bertanggung jawab tentang rohani santrinya. Wawasan ini harus dimiliki oleh seorang guru agar dalam menunaikan tugasnya, guru memiliki cara pandang yang lengkap, bahwa dia bukan sekedar orang yang berhadapan dengan murid dan menyampaikan materi. Dia adalah seorang muallim, dia seorang muadib, dia seorang murabbi, dan dia juga seorang mursyid. Itu barangkali yang kalau saya sampaikan dalam acara yang sangat mulia ini. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, workshop yang bertema menggagas pembelajaran literasi dan berkarakter, saya nyatakan resmi dibuka. Alam diniyah wa'alaku dimana wa'ina sholihah ibarakatil ma'adihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sarita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara workshop ini sudah dibuka oleh Bapak Pengasuh. Semoga kita bisa bersemangat dalam mengikuti workshop dan berani menjadi guru yang berbeda, yang mempunyai karakter dan dikenal oleh murid-murid kita. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf.